Iya. Selanjutnya pembuatan VOC dari kotoran kambing. Bahan pertama, bahan-bahannya di sini dosisnya sama seperti pembuatan VOC-VOC sebelumnya, seperti pupuk, seperti bonggol pisang dan juga sabut kelapa. Dosisnya M4, gula merah dan juga air cucian beras, dosisnya sama. Tahap-tahapnya pun sama seperti pembuatan VOC sebelumnya. Prosesnya sama seperti pembuatan VOC-VOC sebelumnya. Selanjutnya yang dimasukkan yaitu kotoran kambing berat 5 kg. Itu mau tutup-tutup termos mbok ge adah telek kambing ngono piye to. Selanjutnya ditutup hingga rapat. Selanjutnya ditutup dengan rapat hingga tak ada udara yang keluar. Nah, selanjutnya tinggal menunggu selama 2 minggu.